like a bird on a tree. I'm just sitting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Sehat. Bahaya Eko Channel kali ini akan membahas mengenai lobster air tawar. We can sit together. It's so beautiful. Lobster air tawar adalah krustasea. Nama lainnya adalah krustasea yang menyerupai lobster dan hidup di air tawar yang tidak dapat membeku sampai ke dasar. Ikan ini dapat hidup di berbagai tempat di mana ada air tawar yang mengalir dan memiliki tempat untuk berlindung. Kebanyakan lobster air tawar tidak dapat hidup di air yang tercemar, dan beberapa spesies merupakan spesies invasif seperti Prokamboru scarkill. Lobster air tawar berada dalam superfamili Astacoidea dan Parastacoidea. Hewan ini bernapas dengan insang yang menyerupai bulu unggas dan memakai zooplankton, tumbuhan air maupun bangkai hewan air. Oh ya, sobat YouTuber Bah Eko Channel, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Budidaya lobster saat ini menjadi salah satu peluang bisnis yang menghasilkan untung. Sebagai salah satu komoditas perikanan yang menjanjikan, lobster air tawar bisa dibudidayakan dalam skala kecil. Seperti diketahui, lobster memiliki harga per kilogramnya mencapai 200.000 sampai 300.000 per kilogram. Namun budidayanya bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar tempat kita, tempat tinggal kita. Contoh di Kota Tasikmalaya sudah ada kelompok peternak lobster air tawar dengan nama kelompok tester yang anggotanya tersebar di Tasikmalaya. Kelompok budidaya lobster air tawar ini dipimpin oleh Kang Opik. Dan alhamdulillah, Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Paujiah menyambut keberhasilan masyarakat Tasikmalaya bertahan di tengah pandemi melalui pengembangan budidaya lobster. Mungkin untuk sementara, informasi mengenai budidaya lobster air tawar cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.